Shalom adik-adik, selamat minggu. Sebelum kita mulai bari kita nyanyi dulu ya. Dengan judul lagu Holandak Danak. Sekolah Minggu. Wah, apa kabarnya nih? Sekarang kita memasuki di bulan 11 atau bulan November. Nah, di bulan November ini adik-adik, ayat bulanan kita diambil dari Amos 5 ayat 24. Jadi dibuka kitabnya ya, Amos 5 ayat 24. Nah, ayatnya begini. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sekali lagi pembaca ya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Selamat Minggu. Kita kembali bernyanyi dengan judul lagu Kerja Buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu baik. Pagi hari ini, kakak ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, ibadah kita masih tetap kita laksanakan di rumah kita masing-masing seperti biasanya. Adik-adik harus tetap semangat ya. Walaupun ibadahnya kita laksanakan di rumah kita masing-masing, tapi kita harus tetap disiplin, harus tetap semangat melaksanakan ibadah kita. Oke, kemudian pengumuman kedua, tugas kreativitas untuk minggu ini yaitu menghafalkan epistel pengganti ayat bulanan untuk bulan ini yang dibawakan oleh Bang Immanuel tadi. Jadi adik-adik menghafalnya, kemudian divideoin dan dikirim ke WA grup orang tua dan guru sekolah minggu. Kemudian nanti akan ditentukan 3 orang tercepat dan yang paling baik menyampaikan ayat bulanannya, hafalan ayat bulanannya. Kemudian selain menghafal ayat bulanan, menyimpulkan khotbah yang disampaikan oleh Inam Bible Pro. Jadi tugasnya ada dua. Yang pertama, menghafal ayat bulanan. Yang kedua,
membuat satu kesimpulan khotbah yang dibawakan oleh Inang Bibelfro tadi. Jadi adik-adik, tiga orang tercepat, yang paling cepat menguploadnya, mengirim videonya ke WA Group, itu akan menjadi yang terbaik. Tetapi tidak hanya tercepat, tercepat dan harus tepat. Jadi ayat bulanannya itu menyampaikannya harus tepat, ya. Kemudian untuk hadiah akan diberikan langsung oleh abang dan kakak guru sekolah minggu. Jadi tidak menunggu kita ibadah di gedung sekolah minggu. Jadi untuk minggu ini, untuk minggu-minggu ini hadiahnya akan dikirimkan ke rumah adik-adik yang tiga orang tercepat, ya, tercepat dan paling tepat. Tidak hanya tercepat saja, walaupun dia cepat, tetapi salah mengucapkan ayat bulanannya, tetap tidak dapat hadiah, ya. Jadi yang paling cepat dan paling tepat. Udah jelas ya adik-adik, nanti kalau tidak jelas orang tua kami boleh tanyakan ke guru sekolah minggu, ya. Jadi menghafalkan ayat bulanan dan menyimpulkan khotbah yang dibawakan oleh Inang Bibelfro. Ya, kemudian kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun di bulan Oktober. Iya, itu saja pengumuman kita hari ini. Kita akan menaikkan doa syafaat kita. Ayo semuanya ambil posisi berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, kami bersuka cita ya Allah Bapa untuk semua kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan nafas kehidupan, kesehatan kepada kami. Kami bersyukur jikalau pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami sudah menyanyikan lagu-lagu pujian, biarlah lagu-lagu pujian yang kami nyanyikan berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang baik, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Bibelfro. Biarlah setiap firman yang kami dengar, Roh Kudus yang memateraikan ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi sumber sukacita di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh Inang Bibelfro, kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga yang memberkati Inang Bibelfro dalam penyampaian firman Tuhan, biar Roh Kudus yang berkata-kata melalui Inang Bibelfro, agar setiap firman yang disampaikan oleh Inang Bibelfro boleh kami mengerti dengan bantuan Roh Kudus. Bapa yang baik, pagi hari ini kami mau berdoa secara khusus untuk setiap anak-anak sekolah minggu. Bapa yang baik, mari Engkau memberkati mereka dalam pendidikan mereka. Tuhan memberi kepintaran kepada mereka. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Biarlah mereka boleh senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Walaupun saat ini mereka melaksanakan proses belajar mereka di rumah mereka masing-masing, tapi biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah mereka boleh bersuka cita menjalani hari-hari mereka dengan kondisi saat ini. Bapa yang baik, demikian juga dengan orang tua kami. Tuhan juga yang memberkati mereka. Tuhan memberkati pekerjaan tangan orang tua kami. Biar melalui pekerjaan tangan mereka, Tuhan memberikan berkat-berkat yang melimpah kepada mereka. Kami mau berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun di sepanjang bulan Oktober. Tuhan juga yang senantiasa memberkati mereka. Terima kasih untuk umur panjang yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih untuk berkat kesehatan yang Tuhan berikan kepada mereka. Biarlah di hari-hari yang akan datang, mereka boleh senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Biarlah masa kanak-kanak mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Mereka boleh bersuka cita dengan masa kanak-kanak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga mau berdoa untuk setiap kami guru-guru sekolah minggu. Tuhan juga yang senantiasa memberkati kami, memberkati pelayanan kami. Biar kami boleh semakin bersemangat dalam melayani Tuhan melalui adik-adik sekolah minggu. Walaupun ibadah kami laksanakan secara virtual, biarlah Tuhan berkenan terhadap ibadah kami. Kami juga mau berdoa untuk gereja Tuhan, gereja HKBP Immanuel. Tuhan juga yang memberkati setiap pemimpin kami, setiap para lado. Tuhan yang memberkati, Tuhan memberikan roh hikmat bijaksana agar mereka semakin berhikmat dan semakin bijaksana dalam setiap pelayanan mereka. Berkati Inang Pendeta sebagai pemimpin gereja kami. Tuhan yang memberikan roh hikmat bijaksana kepada Inang Pendeta agar semakin berhikmat dan semakin bijaksana dalam memimpin gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Satu hari yang panjang ini, satu minggu yang akan datang, kami mau serahkan hidup kami, roh jiwa raga kami hanya ke tangan pengasihan Tuhan saja. Sangat banyak dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, yang mendukakan hati Tuhan, tolong ampunkan kami Bapa,
layakkan kami berdiri di hadapan Tuhan, layakkan kami menerima berkat dari Tuhan. Dengar dan sempurnakan doa kami ini Bapa, dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengar khotbah yang dibawakan Inang Bible Pro, kita kembali bernyanyi dengan judul lagu, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku Kevin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita kembali lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Bapa sorgawi, Bapa yang baik, puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu Tuhan, di mana pagi hari yang cerah ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan. Firman-Mu Tuhan, mau kami dengar pada minggu ini. Terima kasih Yesus, amin. Nah adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Mazmur 119 ayat 1-8. Kita perhatikan Alkitab kita. Beginilah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang perintah-perintah-Nya dan mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan-Nya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepada-Mu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil.
aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Begitulah firman Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita ambil dari Mazmur 119 ini? Pertama sekali, yang dikatakan Mazmur 119 ini adalah bahagianya orang-orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana orang-orang yang hidupnya menurut Taurat Tuhan? Menurut kalian? Menurut adik-adik sekolah minggu? Tentu, menurut Taurat Tuhan adalah dia mengasihi temannya, menyayangi orang tuanya, menyayangi kakak-kakak dan abang-abangnya guru sekolah minggu. Nah, itu sudah menunjukkan sikap hidupnya menurut Taurat Tuhan, menghargai sesama temannya. Dan bagaimana bahagia itu menurut adik-adik? Apakah ketika kita mendapat hadiah dari orang tua? Apakah ketika kita mendapat nilai yang baik dari sekolah? Apakah ketika kita berulang tahun? Semua yang dikatakan adik-adik itu benar. Tetapi firman Tuhan mengatakan ayat yang pertama, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidupnya menurut Taurat Tuhan. Yang mana artinya orang-orang yang tidak berbuat jahat kepada orang lain, orang-orang yang tidak mau berbohong kepada orang lain. Itu yang dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercelah, yang tidak berbuat kejahatan. Seperti yang dikatakan di ayat ketiga, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan, yang tidak menunjukkan kejahatan-kejahatan kepada orang lain. Nah, Tuhan Yesus senang melihat anak-anaknya yang suka menolong orang lain dan menjalankan perintah-perintah orang tuanya, menjalankan perintah-perintah guru sekolah minggunya, dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Itulah jalan yang ditunjukkan Tuhan, berbuat baik, suka menolong, dan menghormati orang tuanya, dan lain sebagainya. Terlebih perintah Tuhan Yesus kita jalankan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan perintahnya. Makanya dikatakan dalam Mazmur ini, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu dan hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu supaya mereka Tuhan tetap menjalankan perintah-perintah-Mu di dalam hidupnya, menghargai sesama temannya, menyayangi orang tua, dan menyayangi guru-guru sekolah minggunya. Itu adalah menjalankan perintah-Mu, Yesus. Tuhan, terpuji nama-Mu di dalam hidup kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi ya dengan judul lagu Bapa Surgawi. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. 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 Shalom adik-adik, selamat hari Minggu.